kegiatan workshop bakti untuk negeri yang diselenggarakan oleh Dewan Pers bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pers Pusat Yosep Adi Prasetyo yang dihadiri oleh puluhan pimpinan redaksi, pengurus PWI, pengurus IJTI Kepri, serta beberapa wartawan yang ada di Kota Batam. Kegiatan yang mengambil tema penguatan dan pemberdayaan ekosistem pers melalui ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo dan Dewan Pers di seluruh Indonesia. Dalam pemaparannya, Ketua Dewan Pers Pusat Yosep Adi Prasetyo mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para insan pers dapat memahami kode etik jurnalistik pada saat peliputan sehingga dapat menghasilkan berita-berita yang baik dan benar untuk dipublikasikan ke khalayak ramai. Manfaatkan apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah ini melalui Kementerian Kominfo untuk menghasilkan berita-berita yang bernas, berita yang bagus, dan kalau kritik, itu adalah kritik yang sifatnya faktual. Yosep berharap dengan adanya workshop ini dapat mendukung program Dewan Pers dalam peningkatan profesionalisme wartawan. Selain pemberian materi tentang kode etik jurnalistik oleh Ketua Dewan Pers, dalam workshop ini juga diisi dengan kegiatan dialog dengan tema pentingnya program verifikasi perusahaan pers dan sertifikasi wartawan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.